buat semuanya, terima kasih banyak. Doain aku sehat-sehat terus. Terus semuanya. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina belakangan santer dikabarkan akan pamit dari dunia hiburan tanah air. Padahal seperti diketahui, Raffi Ahmad merupakan presenter yang paling laris di industri hiburan saat ini. Tak heran jika Raffi Ahmad akhirnya mengalami kendala di pita suaranya akibat terlalu sering dipakai. Hingga akhirnya muncul dugaan keputusan pamit Raffi Ahmad berkaitan dengan rencana ayah Rafathar itu untuk berobat. Sebelum lanjutkan videonya, silakan klik subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya guys. Ruben Onsu menyambut baik keputusan Raffi Ahmad yang memilih rehat sejenak dari dunia hiburan, apalagi jika melihat jadwal Raffi yang sangat padat. Bahkan Ruben belajar untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan Raffi saat ini. Setahu saya istirahat, menurut saya baguslah. Di tengah kesibukan dia memang harus gitu. Saya harus belajar supaya bisa seperti itu, kata Ruben Onsu di kawasan Meski ingin juga mengikuti langkah yang diambil Raffi, namun Ruben memastikan tidak untuk waktu dekat ini. Pasalnya, masih banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Masih susah, kalau gue mau gue di sini, kantor gue belum bisa dilepas juga kan. Jadi perlu waktu, karena itu keputusan besar dan Raffi sudah melakukan keputusan yang keren, kata Ruben. Ruben mengaku sempat menanyakan langsung kepada Raffi mengenai keputusan rehat sejenak yang diambil. Tapi ia tidak menanyakan lebih jauh apakah Raffi juga akan rehat dari dunia YouTube.